Satreskrim Polres Majalengka berhasil mengungkap tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap seorang nenek yang tewas oleh dua perempuan muda yang merupakan pelaku pencurian dengan kekerasan dengan tujuan menguasai harta korban di wilayah Kecamatan Lewimunding, Majalengka, Jawa Barat. Kasus ini terungkap setelah anggota Satreskrim Polres Majalengka mendapat bukti-bukti kuat untuk melakukan pelacakan identitas pelaku. Penyelidikan diawali dari pelacakan barang bukti melalui telepon genggam milik korban, yang pada saat itu polisi berhasil mengamankan salah satu pemuda berinisial MS 21 tahun, berikut barang bukti satu buah telepon milik korban. Dari hasil interogasi, MS membeli telepon genggam tersebut dari seorang wanita berinisial IN 19 tahun seharga Rp450.000. Mendapat informasi itu, polisi dengan mudah menangkap IN yang ternyata dalang pencurian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seorang nenek yang berusia 68 tahun. Dalam melaksanakan aksinya, IN ditemani dengan ER. Kedua tersangka merupakan tetangga korban. Saat ini pelaku beserta barang buktinya diamankan di Mapolres Majalengka. Korban, ya, si pemilik rumah itu bangun pada saat tindak pidana itu dilakukan, sehingga baik korban pun panik, pelaku pun panik, ya, dan pelaku pun melakukan tindak pidana penganiayaan, ya, mengakibatkan korban meninggal dunia, ya, dalam aksi pencurian dan kekerasan itu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.